Assalamualaikum. Kembali lagi di Kebun Cilik Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkilapkan daun dari bunga anthurium. Nah, bunga anthurium ini jenisnya sangat banyak ya. Ciri dari bunga anthurium ini salah satunya adalah daunnya yang sangat tebal dan lebar. Terus warnanya yang hijau pekat, jadi sangat mempesona sih kalau menurut saya untuk daunnya. Nah, kalau ini anthurium pink, jenis anthurium pink, bunganya sangat cantik. Kalau yang ini anthurium mini purple, jadi dia emang bunganya lebih kecil, mungil. Kelopaknya warnanya purple tapi agak ke pink sedikit sih. Nah, yang ini juga anthurium mini purple sebenarnya, cuman dia sudah dewasa, jadi sudah lebih tinggi, daunnya juga lebih banyak. Tuh, daunnya cantik. Nah, ini bunganya juga kecil, makanya disebut mini. Kalau yang ini anthurium Mickey Mouse, kebetulan kalau yang ini warna Mickey Mouse-nya yang warna oranye, jadi bukan merah ya, kalau ini oranye. Nah, saya juga punya yang warna merah, Mickey Mouse merah. Nah, ini masih kuncup, masih belum mekar, jadi kelopaknya itu warnanya merah, jadi cantik sekali ini. Oke. Nah, kalau yang ini anthurium white, jadi dia kelopaknya warnanya putih. Nah, kalau kalian mencari di Google atau di YouTube cara mengkilapkan daun tanaman hias, itu ada banyak cara. Bisa memakai santan, bisa memakai baby oil, bisa memakai kelapa parut. Nah, di sini saya tidak memakai itu semua. Jadi saya memakai bahan ini. Ini namanya virgin oil, virgin olive oil, atau bisa dibilang kalau kalian sebut mungkin ini minyak zaitun ya. Nah, saya pakai minyak zaitun seperti ini. Kebetulan saya pakai merek yang ini sih. Ini bisa kalian cari di supermarket-supermarket yang besar. Kalau di yang kecil, supermarket kecil mungkin ada, tapi merek lain kali ya, saya juga kurang tahu. Cuman ini emang saya carinya di, kebetulan cari di supermarket yang lebih besar. Nah, kenapa saya memakai virgin oil ini? Karena menurut saya, kalau kita memakai virgin oil ini, kilap daunnya itu akan lebih tahan lama, dan dia tidak akan merusak daun, tidak akan membuat daun layu, tidak akan membuat daun kuning juga. Bahan selanjutnya yang diperlukan adalah tisu basah. Tisu basah ini usahakan cari yang free alkohol. Kemudian siapkan kapas. Nah, oh iya, kalau kalian tidak punya tisu basah, kalian bisa mengganti dengan kain, nanti bisa dibasahin dengan air. Kemudian yang diperlukan selanjutnya adalah wadah. Nah, di sini saya memakai tatakan pot. Kalian bisa pakai lepek atau mangkuk atau wadah kecil. Sama, kita juga butuh air
Ini nanti untuk mencampurkan ke virgin oilnya. Nah, langkah-langkahnya pertama kita harus membersihkan daun-daun ini dari debu-debu yang menempel atau tanah-tanah yang menempel. Nah, ini kita siapkan tisu basahnya, kemudian kita bersihkan satu persatu daun-daunnya. Nah, ini sudah selesai dibersihkan. Daunnya sudah terlihat bersih. Ini perbedaannya. Yang sebelah kiri sudah saya bersihkan tadi. Yang sebelah kanan ini yang masih belum saya bersihkan. Jadi kalau dilihat lebih dekat, yang belum saya bersihkan ini ada bintik-bintik debunya. Jadi kayak ada percikan, bekas percikan air juga. Tapi kalau yang sudah saya bersihkan benar-benar bersih. Nah, ini benar-benar bersih, tidak ada bentol-bentol bekas air ataupun debu. Nah, ini. Itu kan kelihatan bentol-bentol bekas airnya sama debu-debunya kelihatan itu. Jadi emang ini kita harus bersihkan terlebih dahulu ya, supaya hasilnya nanti lebih bagus lagi. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah. Kemudian kita tuangkan virgin olive oilnya ke wadah. Tuangkan sedikit saja ya. Nah, setelah itu kita campur dengan air. Jadi jangan mengaplikasikan virgin oil langsung ya, tapi kita harus meraciknya dulu dengan cara mencampurkannya dengan air. Nah, ini kita campurkan dulu ya dengan air. Kalau saya sih perbandingannya 1:2. Jadi airnya lebih banyak daripada jumlah virgin oilnya. Nah, ini kemudian kita campur, kita aduk rata supaya lebih mencampur lagi antara air sama virgin oilnya. Karena kan emang minyak sama air akan susah bercampur ya. Tapi setidaknya kalau kita aduk gini, dia akan lebih ada yang nempel sedikit-sedikit gitu. Selanjutnya siapkan kapas. Nah, ini. Nah, cara mengaplikasikannya dengan cara kapas ini nanti kita, nah, ini kita totolin di sini di virgin oil sama air tadi yang sudah tercampur di ujungnya aja ya, kita celupin ujung kapasnya ini ke situ. Nah, kemudian kita lapkan ke daun yang sudah kita bersihkan pakai tisu basah sebelumnya. Ini kita lap seperti ini, pelan-pelan ya. Jadi kasihnya sedikit aja sih, jadi celupin sedikit ujungnya, kemudian kita lap merata ke bagian daunnya, baik yang di depan maupun yang di bagian bawahnya. Nah, kita aplikasikan semuanya merata di tiap daun ya. Diaplikasikan satu-satu di tiap daun. Sekali lagi, dalam mengusapnya jangan sampai terlalu keras, jadi cukup
dengan lembut saja untuk mengusapnya. Tidak perlu yang terlalu keras gitu. Nanti malah akan bikin sobek daunnya. Nah, ini bagian belakangnya juga saya lap. Nah, setelah kita lap pakai kapas tadi, setelah merata, kemudian kita ratakan lagi pakai tangan. Nah, seperti ini, saya meratakan dengan kedua jari saya. Jadi, saya sentuh-sentuh lagi ini bagian daun-daunnya sambil saya ratakan. Nah, jika dirasa kurang, kalian bisa mengaplikasikannya lagi berkali-kali ke daun ya. Jadi, kalau dalam mengusap pertama tadi dirasa hasilnya kurang maksimal, kalian bisa celupkan lagi si kapas ini ke virgin oil yang sudah campur air tadi, kemudian kalian usapkan lagi ke daunnya. Kalau saya sih, kalau emang yang daunnya agak yang paling bawah itu ya, yang agak tua itu biasanya saya dua kali. Tapi kalau daunnya yang lebih muda itu cukup sekali sudah terlihat kilapnya. Nah, biasanya untuk bagian bunga juga saya aplikasikan. Cuman karena ini bunganya masih kuncup, jadi tidak perlu. Karena nanti malah akan membuat rusak ketika mekar. Tapi kalau bunganya sudah mekar, biasanya juga saya aplikasikan virgin oil campur air ini ke kelopak bunganya. Nah, ini perbedaannya antara yang sudah saya kilapkan pakai virgin olive oil dicampur air. Nah, ini bisa dilihat hasilnya, daunnya kilapnya terlihat kan, jadi warna daunnya lebih hijau kemudian mengkilap. Nah, ini dia terlihat lebih cantik lagi. Nah, yang sebelah kanan ini yang belum saya kilapkan. Nah, ini yang belum saya kilapkan. Jadi dia masih kotor ini, yang sebelah kanan. Jadi masih belum cantik. Kelihatan debu-debunya. Kalau yang sudah saya kilapkan, dia terlihat lebih kilau. Ini bisa dilihat kan perbedaannya. Nah, ini dia akan lebih tahan lama sih. Biasanya kilap ini nanti, kalau saya sih dalam sebulan masih terlihat kilapnya. Asal tiap minggu kalian bersihkan ya. Debu-debunya itu tetap harus dibersihkan. Nah, ini yang juga belum saya kilapkan. Terlihat ya bedanya. Oke, selamat mencoba di rumah teman-teman. Sampai jumpa di episode Kebun Cilik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.